وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم sebagai imam subuh di Masjid Sirajul Islam. So sekarang ini jam 5.22, sudah 5.24 gitu, menuju ke Masjid An-Nur untuk dengar kuliah Dr. Asri. Nggak tahu dia mula sudahkah belum, cuma tengoklah mana yang sempat tuh kita dengarlah. Oke, masjid sini baru habis sholat. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني معنا Alhamdulillah, tamat sudah kuliah Dr. Asri pagi ini. Dia bagi tazkirah ringkas saja sebab dia tidak mau ganggu waktu subuh orang ini, sebab dia kata waktu subuh ini adalah waktu untuk kita berzikir, jadi dia takut mengganggu jemaah-jemaah yang ingin berzikir. Jadi dia bagi tazkirah ringkas tentang lebih kurang kepada amalan-amalan yang dibuat pada jemaah, lepas itu bagaimana pengajaran daripada surah As-Sajdah yang membaca. So okeylah, nanti akan bersambung ke kuliah yang seterusnya lah, mungkin dalam malam sikit nanti.